Halo teman-teman, balik lagi bersama gue disini seperti biasa. Kita bakal resetting di TikTok. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung ke video aja, let's go. Sama cowok yang gak bisa ditembak. Makan yuk. Gara-gara enak tuh, sumpah. Apa motivasi dia nyuruh? Gila, misterius banget ya cowok gue. Iya, keren. Tolong. Ya misterius banget, sumpah itu sangat misterius gitu. Nanti ngeropa ya, nanti gantinya ini. Wow. Kalau gantinya yang itu mau sih coy, yang coklat-coklat yang di bawah tuh mau gitu, enak coy, yang itu lebih enak coy daripada yang diminum itu. Baca. Akibat off filter. Bruh. Itu makanya jangan pernah melihat seseorang dari filter gitu kan, dari pandang fisik juga gitu. Yang paling penting itu ketemu cok. Kalau dari online itu susah anjir, karena filter sekarang udah jalela gitu, takutnya terus ketemu kecewa gitu. Hah? Waduh kakak ini cok. Wow. OT ya kan, ini OT sejuta umat tuh gitu. Iya boy. Iya. Sikat ke. Gitu dia semua ya kan. Orang cantik-cantik good looking tuh enak ya, jangan dipandang gitu. Oke. Agak asik-asik main. Paling gak enak sumpah deh. Sesuai harapan ya. Sesuai harapan gitu. Jadi tak ada yang mengecewakan ya kan. Tapi gue juga heran cok. Ini bocil anjir sumpah, ngapain disuruh bawa yang kayak gituan anjir. Ya nggak tahu. Jatuhnya nggak ini ya, ke sawah gitu, bukan ke jurang kan. Ke jurang beda cerita tuh. Nggak ngerti lagi sama hobi jaman sekarang. Apa nih? Oh, ini kakaknya tadi cu. Sobatnya cu. Iya gitu, gue juga nggak tahu lagi hobi jaman kayak gimana ya kan. Menonjol gitu coklat ya. Cocok matanya menonjol, maksud gue gitu. Tolong filternya bisa udah lebih karakter kan, sesuai dengan filter. Umur baru 16 tapi yang mendekati 18, 19, 20, 21, 22. Nanti yang ngedeketin tua ya kan. Oke. Okay. Nggak apa-apa ya kan, kalau yang tua-tua tuh deketin nggak apa-apa gitu, asal jangan yang muda ya kan. Muda nggak apa juga sih ya kan, sesuai-sesuai aja gitu. Terus katanya kayak mukanya tua ya. Umur 16 tahun udah gede cok. Kalau umur lebih dulu 16 tahun masih kecil. Baca. Apa ini memang PC tapi crop top lebih menggoda. Ada sekolah gitu. Gue yakin kalau pakai baju biasa pasti menggoda. Sayang gue. Wow. Keras coy, negeri sekeras ini. Nah, sekolah OP ya kan. Gue kalau kayak gini kan, kalau sekolah zaman sekarang kayak gini nih, gue gak bakal bolos sekolah dulu sumpah dah. Goblok. Tapi orang miskin. Realme, Advan, Oppo, Realme, Vivo, itu sumpah HP kentang melihat. Ya karena gue HP Realme udah nggak apa-apa kan. Udah miskin bang, nggak apa-apa ya kan. Sedih banget hidup kami ini bang. Tapi setidaknya nggak minta uang sama orang tua ya kan, guling-guling ke lantai aja nendang pintu buat beliin HP ya kan aja. Wow. Wah. Apa sih banyak banget ngikutin sejuta umat sekarang anjir? Ya nggak tahu. Aku pengen satu sih. Empat pengen bungkus satu gitu. Pulang rumah kan bungkus satu buat rumah kan suruh dia.
waspada dengan TNI Gadungan. Iya, Bang. Gadungan maksudnya gimana sih? Ya nggak tahu. Itu nggak tahu, makanya kalau milih yang berseragam itu cari tahu dulu tentang dia gitu, jangan langsung terima aja ya kan. Ini susah nih kalau udah kayak gini ya kan. Kalau udah dapat lagi aja. Enggak, maksudnya dapat itu dapat kasih sayangnya udah gitu. Pas. Sumpur, cok. Wow. Pendek lagi anjir. Ini udah sejuta umat banget ya kan. Gila, cok, gue pun pangling gitu. Badannya gede, badannya cok, badannya gede. Macam tak betul je budak ni. Gak boleh gitu, aku jangan dibunuh gitu ya kan. Gak boleh, gak boleh. Ya kan, gak boleh ya kan. Kamu tuh terlalu imut. Untuk melakukan hal seperti itu ya kan. Gak pantas. Apa sih? Motor. Itu gak ada yang nabrak ya. Terkasihan cok, tau enggak gitu. Jantung lucu gitu, asian, tapi lucu gitu. Ini musibahnya double cok, motor lecet, muka juga lecet. Waduh cok, motor puyuh ya kan juga lagi. Wow. Iya. Itu orang kepala enak cok, sumpah. Gak sakit kan kepala, kan enak itu cok, gak nyala. Hehehe, boy. Dunia perkucingan sedang berduka. Apa nih? Jangan-jangan ini Oyen. Gue tekan berupa cita sih tentang ini. Sang preman, kan? Sang preman gang nih. Dan sudah meninggal, kan? Iya, Bob Oyen. Sang penguasa perkucingan. Cukup berduka cita sih ya kan tentang lain kita ini guys. Kita sembah ya kan? Kita menghormati kepergian Oyen. Kita berdoa untuk kebaikan Oyen ya kan. Okay. Selamat jalan Oyen. Semoga kau tenang. Huruf Y akan dihilangkan dari album alfabet. Diki. Apa nih Diki ya? Ini apa sih? Tahu lo senyum gue tampol lo sumpah. Ya harusnya sedih sih, gak boleh senyum. Gue tau kok terus senyum-senyum dulu anjir. Terusnya sedih ya. Tuh. Gue tau ya kan mungkin dibanding senyuman itu ada kepedihan yang tersembunyi gitu. Tapi yang ditunjukkan senyuman itu mematikan bang, sumpah. Senyuman itu penuh dengan racun gitu. Gak apa-apa bocil 17 yang penting besar. Apaan besar nih? Ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apaan yang besar cok? Gue pengen lihat dong yang besar. Ah maksudnya badannya, mungkin badannya. Tolong. Apa nih kak? Wow. Tidak, telinga saya. Tidak, telinga saya rusak. Rusak cowok, tiba-tiba telinga saya rusak gitu. Mendengar suara keindahan-keindahan yang pernah gue dengar gitu. Sering gue dengar, sering gue lihat juga. Kacau cowok, lanjut deh. Sumpah cantik banget kakaknya anjir. Ini suara yang RP itu cowok, yang RP itu sumpah dah. Mirip ya. Waduh. Ini suara sang utir gendaris ya kan. Kakaknya aja. Kakaknya lebih cantik pakai hijab deh, sumpah cok. Daripada nggak pakai hijab. Ceng, sumpah ceng.
itu enak banget ceng, sumpah cowok. Hehehe boy. Nanti gue kasih lu Whiskas satu karung ceng, tapi kita tukeran lah, tukeran tempat gitu. Gak apa-apa satu menit deh, gak apa-apa, sumpah. Gue pengen cowok, gue pengen ceng, kerja sama ya, kita kerja sama gitu. Diam! Berenang malam-malam di... Ya habis berenang malam dingin-dingin, nah kan habis dingin-dingin, nah lap keringat ini lap keringat, lap badan, nah kan biar kering, habis itu masuk. Tuh kan nampak kan berangkat pakai purdan, ah purda apa anjir? Oh cadar, cantik banget sumpah. Gak kuat gue. Kadang itu gue suka melihat yang wow gitu ya kan. Tapi diam hati gue punya istri yang kayak gini gitu, padahal dengan cadar tertutup gitu. Tapi dalamnya wow juga gitu. Tolong. Jelek pendiam. Kenapa? Soalnya yang jelek harus diam. Bener sih cowok, bener. Yang jelek harus diam gitu, gak boleh banyak bacot kan. Jelek pendiam. Bener gak tadi cowok, bener. Tadi guys di sini ada orang bangalai gara-gara itu cowoknya tidak terima kalau ceweknya itu ketemu sama mantannya. Pokoknya bonyok-bonyok itu orang bangalai di sini. Kasian juga itu orang ya, sebonyok-bonyok dia dipukul. Kenapa yang bonyok anjir? Lagi. Siapa jom kita sama cewekmu? Apa? Kamu dia kok sama cowok? Cewek yang rindu sama saya. Bang, ya Allah. Kira dia menceritakan kronologi yang terjadi gitu, ternyata dia korbannya cok. Wow. Udah gak kuat gue cok, sumpah gak apa-apa. Kita umpat banget anjir sumpah, kita umpat banget gak kuat cok sumpah. Nah guys mungkin kita sudah dulu ya karena pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Makasih begitu nonton, sampai berjumpa di persen selanjutnya, bye guys. Dadah guys, sumpah gue pengen cepet-cepet.